Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah Pada Yesus. Ya, buku ini dituliskan oleh George Ehrnert. Buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar hanya cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga itu akan membantu kita untuk semakin menyerupai karakter Yesus. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mempelajari firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah ya rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-261, judulnya Kabar Baik untuk Murid-murid yang Kacau. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35 dikatakan, "Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.' Petrus menjawab, 'Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak.' Yesus berkata kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jika ramalan Yesus bahwa salah satu dari ke-12 murid itu akan mengkhianati dia mengguncang para murid, pengumumannya yang baru bahwa mereka semua akan meninggalkannya malam itu juga seharusnya membuat mereka terpukul dan sekaligus menyadarkan mereka pada saat bersamaan. Tetapi bukan itu yang terjadi, ya. Entah mereka tidak mengerti apa yang Yesus beritahu dengan kata-kata yang jelas tersebut, atau mereka memilih untuk tidak mempercayainya. Inilah masalah yang kita para murid modern dapat atau harus pahami. Entah kita bersedia mengakuinya atau tidak, kita masing-masing cenderung mengambil atau memilih aspek-aspek ajaran Tuhan yang kita ingin percaya dan tekankan. Dan masalah yang sebenarnya adalah kita sering tidak memedulikan atau melewatkan nasihat-nasihatnya yang paling perlu kita dengar. Ya, ini jadi bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat Yesus ingin disalibkan. Bagaimana muridnya, salah satu dari murid Yesus yaitu Yudas, dia menyerahkan Yesus ya untuk disalibkan. Ya, Yudas menyangkal akan Yesus. Ya, dan juga di sini Petrus ya pada saat Yesus mengatakan ya bahwa malam ini imanmu semua akan tergoncang dan engkau akan tercerai-berai. Tetapi Petrus mengatakan, walaupun mereka pergi meninggalkanmu, aku tidak, ya, aku akan mati bersama-sama dengan engkau, Tuhan. Ya, kata Petrus. Ya, dan murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya. Tapi di sini, ya, bagaimana Yesus sudah mengetahui ke depannya. Ya, oleh karena dia berhubungan erat dengan Bapaknya, sehingga dia sudah mengetahui hal apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu dia memberikan ya kata-kata kepada para muridnya. Ya. Kemudian di sini dikatakan, dan masalah yang sebenarnya adalah kita sering tidak memedulikan atau melewatkan nasihat-nasihatnya yang paling perlu kita dengar, ya, seringkali ya pada saat kita membaca firman Tuhan, ya, kita melewati ya hal-hal yang penting di dalam firman itu sehingga kita mengabaikannya. Ya, inilah yang harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, inilah yang menjadi pergumulan masing-masing kita. Ya, kita perlu doakan itu. Ya, sehingga pada saatnya datang nanti, saatnya tiba, ya, bahwa kita tetap mempertahankan akan iman kita kepada Yesus. Ya, karena kita hidup di suatu zaman yang sangat genting. Ya, di mana setan menggempur kita dalam berbagai sudut. Ya, sehingga dia ingin menjatuhkan masing-masing kita. Ya. Oleh sebab itu biarlah dalam setiap perkataan kita, pemikiran kita, tingkah laku kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya,
sehingga itu tidak jadi bencana di dalam kehidupan diri kita sendiri. Ya. Bagaimanapun keadaannya, perikop hari ini menyuguhkan beberapa kebenaran penting. Pertama, Yesus menunjukkan sekali lagi bahwa Dia tidak tertatih-tatih secara membuta menuju ke kayu salib. Dia mengetahui apa yang sedang Ia lakukan. Dan Dia bahkan tahu bahwa Dia akan bangkit kembali untuk menemukan para pengikutnya di Galilea. Ya, jadi sebelum Yesus ya disalibkan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ya. Dan inilah yang terjadi. Kebenaran kedua dalam perikop ini adalah kelompok pendukung Yesus menjadi sandungan besar dan sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang Dia lakukan atau bagaimana mereka akan bereaksi. Mereka adalah contoh utama percaya diri yang palsu dan ketidaktahuan secara keseluruhan. Masih memimpikan Mesias sebagai raja penakluk dan bukan sebagai hamba yang menderita. Ya, mereka seharusnya mengerti maksud dan tujuan penderitaan Yesus. Kesalahpahaman seperti itu menjadikan mereka keliru di saat krisis. Ya, jadi mereka salah paham. Ya, para murid salah mengerti. Ya. Yesus datang ke dunia ini, Dia mempunyai suatu misi, bahwa Dia ingin memberikan contoh kepada manusia. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab dalam hal-hal yang terkecil. Ya, bagaimana Yesus Ya ingin menunjuki bagaimana kita bisa melayani satu dengan yang lain. Bukan seperti yang murid-murid pikirkan bahwa Yesus akan menjadi ya raja di dunia ini, membuat dunia ini merasa aman. Ya, mereka pikir mereka akan mendapatkan itu semua. Ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka pun ya mendapatkan kekeliruan di akhir krisis, di mana Yesus ditangkap dan semua murid akhirnya tercerai-berai ya, oleh karena mereka tidak memahami dengan benar ya pelayanan Yesus di dunia ini ya. Oleh sebab itu kita yang hidup di akhir zaman ini, kita sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ya, baiklah kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari, melatih kehidupan kita ya, sehingga kita boleh kuat di akhir nanti ya, jangan sampai pas kedatangan Tuhan yang kedua kali kita akan mengalami hal yang sama dengan para murid-murid yang dahulu ya. Biarlah kita terus ya, kita terus melatih kehidupan kita. Sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada masing-masing kita ya, untuk terus kita berlatih ya, berlatih menghadapi hal yang di depan nanti ya. Hal itu tidak pernah kita bayangkan seperti apa. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga melatih akan karakter kita sehingga sesuai dengan karakter Yesus. Jadi dikatakan murid-murid masih memimpikan Mesias sebagai raja penakluk dan bukan sebagai hamba ya yang menderita. Mereka seharusnya mengerti maksud dan tujuan penderitaan Yesus. Ini oleh karena kesalahpahaman mereka ya. Sehingga mereka mengabaikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Hal yang ketiga adalah kasih karunia yang penuh dari Yesus. Walau sifat mereka angkuh, kegagalan mereka dan pengkhianatan mereka, tapi Yesus, ya dikatakan, tapi Yesus akan menemui mereka di Galilea. Inilah kasih karunia yang paling mulia. Ya. Inilah bagaimana Yesus ya, begitu besar kasih yang Dia tunjukkan, walaupun para murid ya salah paham dengan keberadaan Yesus di dunia ini. Ya, tapi Yesus masih memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Bagaimana ya dengan kasih karunia-Nya yang penuh dari Yesus. Ya, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ya Yesus akan menemui mereka di Galilea. Ya. Jadi inilah kasih karunia yang paling mulia yang Yesus berikan kepada murid-muridnya dan kita pada saat ini.
Dan di dalam kasih karunia, Anda dan saya perlu bersukaria karena kita juga murid-murid yang kacau, ya. Di sini ada janji yang patut kita ingat. Yesus tidak menolak kita apabila kita mengecewakan Dia. Dia tidak meninggalkan para muridnya yang mula-mula, tetapi selanjutnya bekerja bersama mereka. Begitu juga keadaannya dengan kita. Tidak mengherankan Alkitab menyebut pesan Yesus merupakan kabar baik, ya. Jadi kita juga sama seperti para murid. Ya, pada saat ini, ya, kita sedang kacau. Ya. Bagaimana di sini ada janji yang patut kita ingat, Yesus tidak pernah menolak kita apabila kita mengecewakannya. Ya, sebagaimana para murid. Ya, sebagaimana Petrus sudah menyangkal Yesus, ya, tapi oleh karena penyesalan Petrus, ya, akhirnya dia pun, ya, datang kembali kepada Yesus, ya, menyerahkan kehidupannya kepada Yesus, ya, sehingga dia menjadi, ya, seorang yang kuat, ya, seorang yang mempertahankan akan iman kebenarannya, ya. Begitu pula dengan kita pada saat ini, ya. Tuhan tidak meninggalkan para murid dan Tuhan juga tidak meninggalkan kita saat ini, ya. Biarlah di sini katakan kita bekerja bersama-sama, ya, bagaimana kita menciptakan roh perdamaian, roh persatuan sebagaimana para murid, ya, akhirnya mereka bersatu untuk mengabarkan kasih kebenaran Tuhan itu, ya. Ini adalah nasihat untuk masing-masing kita. Baiklah kita renungkan ini, ya, dan kita mengambil komitmen kita, ya, untuk mempraktekkan di dalam kehidupan masing-masing kita, ya, di tempat kerja kita, di jalan, di dalam keluarga kita masing-masing, di gereja, ya, biarlah kita, ya, boleh bekerja sama, boleh mengerti satu dengan yang lain, mengerti akan kelemahan dan kekurangan saudara-saudara kita, sehingga kita saling menguatkan, ya, untuk, ya, membawa kabar keselamatan bagi seluruh dunia ini, ya. Ini adalah pelajaran yang indah, ya, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali bagaimana, ya, tiga hal penting, yaitu yang pertama, Yesus menunjukkan sekali lagi bahwa Dia tidak tertatih-tatih secara membuta menuju kayu salib. Ya, bagaimana pada saat kita yang menghadapi masalah, ya, Yesus pada saat Dia menghadapi masalah, wah, Dia dapat mengendalikan dirinya. Bagaimana Dia masih mempunyai sikap yang tenang, mempunyai sikap yang lemah lembut, yang menunjukkan akan roh kerendahan hati di dalam kehidupannya. Dia tidak tertatih-tatih pada saat itu, ya, tetapi Dia kembali lagi menyerahkan semuanya kepada Bapa-Nya yang di surga. Demikian juga kita, ya, bila mana ada masalah dalam kehidupan kita, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan menunjukkan, ya, jalan keluar kepada masing-masing kita. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di sini, ya. Kelompok pendukung Yesus menjadi sandungan besar dan sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang Yesus lakukan atau bagaimana mereka akan bereaksi, ya. Mereka adalah contoh utama percaya diri yang palsu dan ketidaktahuan secara keseluruhan, ya. Jadi pada saat masalah itu datang kepada kita, ya, jangan sampai kita lari, ya. Biarlah masalah itu, yang penting saya aman berada di tempat ini. Tidak seperti itu, malah itu akan menambah lagi masalah yang berikutnya, ya. Tapi biarlah, ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan, ya, setiap masalah yang sudah ada di diri kita. Kita doakan, kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pastinya Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kasih karunia yang penuh dari Yesus. Ya, bagaimana pada saat kita sudah mengecewakan Yesus, ya, bagaimana Yesus tetap
memberikan kasih karunia. Ini adalah kasih yang paling mulia yang Yesus berikan kepada masing-masing kita. Ya, bagaimana Yesus akan ya menolong kita di setiap segi kehidupan kita bila mana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi ya berkat bagi masing-masing kita. Ya, dan kita ambil komitmen kita untuk terus memandang kepada Tuhan. Ya, jadikanlah Yesus sebagai sahabat terbaik kita di dalam kehidupan kita. Ya, dan kembali lagi ya di sini ya dikatakan bahwa Yesus ya dia mempunyai hubungan yang erat dengan Bapaknya sehingga dia mengetahui ya akan setiap kehidupannya ke depan nanti. Ya, bahwa kehidupan kedepannya nanti ini dia merasa bahwa dirinya tidak sanggup ya. Oleh sebab itu pada saat mereka berada di taman ya, pada saat Yesus berdoa ya, Yesus mengatakan ya, Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripadaku ya, tetapi ya, biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku ya. Bagaimana Yesus tidak sanggup menanggung ya penderitaan itu ya, tetapi dia harus menanggungnya oleh karena manusia ya, oleh karena Yesus mengasihi kita ya, makanya dia meminta kesanggupan, dia meminta kekuatan kepada Bapaknya ya. Oleh sebab itu dia terdiam ya, dia masih mempertahankan ya akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada saat dia ditangkap ya, dia tidak berontak atau dia tidak melawan ya, karena inilah yang harus dia hadapi ya, inilah yang harus dia lakukan untuk kita manusia ya. Kehidupan Yesus yang luar biasa, bagaimana dia memberikan teladan, memberikan contoh ya kepada masing-masing kita yang hidup di akhir zaman ini ya. Biarlah iman seperti Yesus itu akan menjadi bagian masing-masing kita ya, karena kita hidup di zaman akhir ini, bagaimana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Pada saat hamba-hamba ya datang kepada Tuhan yang mempunyai ladang ini, hamba-hamba ini mengatakan, Tuhan apakah kita cabut saja ya lalang itu? Oh, Tuhan ini mengatakan, jangan engkau cabut, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada saat penuaian, maka engkau akan memisahkan lalang itu dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan dimasukkan ke dalam lumbungnya. Ya, bagaimana kita ya pada saat ini ya, mungkin saya pribadi adalah lalang ataupun saudara ya, bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini ya. Tuhan ini digambarkan oleh Yesus ya. Dia adalah Yesus yang masih sabar menunggu kita ya. Begitu pula kita, biarlah kita juga sabar melatih akan kehidupan kita ya. Kita juga sabar ya memberikan pelajaran kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Biarlah kita menabur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan Roh Kuduslah yang akan menjalankan perannya ya. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini ya. Kita ambil komitmen kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Yesus ya, ya pemirsa ya, biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Jadi katakan ya, tidak heran Alkitab menyebut pesan Yesus merupakan kabar baik. Biarlah pesan-pesan yang Yesus sudah berikan kepada kita, kita sampaikan itu kepada orang lain. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.